Kerajaan Sumedang Larang berasal dari pecahan Kerajaan Sunda Galuh yang bercorak Hindu, yang didirikan oleh Prabu Ajiputi atas perintah Prabu Surya Dewata sebelum Keraton Galuh dipindahkan ke Pajajaran Bogor. Seiring dengan perubahan zaman dan kepemimpinan, nama Sumedang mengalami beberapa perubahan. Yang pertama yaitu Kerajaan Tembong Agung. Tembong artinya tampak dan agung artinya luhur. Dipimpin oleh Prabu Guru Aji pada abad ke-12. Kemudian, pada masa zaman Prabu Tajimalela diganti menjadi Himbar Buana, yang berarti menerangi alam. Prabu Tajimalela pernah berkata, Insun Medal, Insun Madangan. Artinya, aku dilahirkan, aku menerangi. Kata Sumedang diambil dari kata Insun Madangan yang berubah pengucapannya menjadi Sun Madang, yang selanjutnya menjadi Sumedang. Ada juga yang berpendapat berasal dari kata Insun Medal yang berubah pengucapannya menjadi Sumedang dan Larang yang berarti sesuatu yang tidak ada tandingannya.